Korang pernah makan aiskrim potong tak? Okay, aku tahu aiskrim potong ni ada macam-macam brand yang keluarkan, macam-macam jenama yang ada kat dalam pasaran ni. Tapi hari ni aku nak makan aiskrim potong ni, dia macam premium sikit. Dia lain macam sikit lah. Bukan sebab apa pun. Sebab satu, harga dia aku boleh klasifikasikan sebagai aiskrim potong paling mahal. Sebelum ni aku pernah makan aiskrim potong tapi tak adalah semahal yang ini. Dalam jenama yang sama pun, ini antara range price yang paling mahal lah. Kalau korang nak tahu aiskrim potong perisa apa yang aku makan, okey, mari aku tunjukkan. Wah, inilah dia. Aiskrim potong gold. Kau nampak ke? Aiskrim potong gold Mo Shan Wang Durian Ice Confection. Kau tengok. Ataupun dalam bahasa Melayu mudahnya Musang King lah. Konfeksi aiskrim durian. Aiskrim durian berperisa. Aiskrim potong berperisa Musang King. Katanya dibuat dengan 100% Musang King durian tanpa perisa tiruan. Ini katanya limited edition. Kat atasnya ada tunjuk limited edition. Dia punya packaging dia memang nampak premium lah, siap seal apa semua bagai. Sebelum ni aku pernah makan juga aiskrim potong perisa-perisa lain, tapi harga dia tak setinggi yang ini. Ini harga dia satu pack, range price dia RM29 ke RM31 macam tu. Okey, ikut tempat lah korang beli kat mana. Dalam ni, dalam satu kotak ni ada 6 batang aiskrim. Kalau bahagi dengan 30, lebih kurang dalam RM5 lebih macam tu. Okay, mahal lah tu untuk satu aiskrim potong ni kan. Aku rasa lah sebab apa dia mahal, sebab bahan yang dia gunakan adalah durian Musang King. Durian Musang King ni of course lah mahal kan. Dan aku tak tahulah kalau untuk Musang King ni adakah memang nama dia daripada zaman Tok Kado kita dulu dah memang orang panggil Musang King, ataupun dia terjemah daripada perkataan Mandarin ni, Mao Shan Wang. Mao Shan lalas jadi Musang. Aku tak tahulah mungkinlah agaknya lah. Aku pun tak nak cakap banyak. Kejap lagi aiskrim cair, tak dapat pula aku nak makan. Jomlah kita unboxing aiskrim yang boleh dikatakan aiskrim potong paling mahal. Dan jangan risau, aiskrim ni halal. Ada logo halal JAKIM. Bukan halal... Okey, tak boleh sebut yang tu. So, jangan risau Boleh makan tanpa was-was. Yes. Wish, bagus lah packaging dia ni. Tak keluar langsung bau durian ni. Kan kalau kadang-kadang benda-benda yang berkaitan dengan durian ni, bau dia sangat kuat. Okay, menusuk kalbu. Menusuk ke hidung dia punya bau. Tapi this one, dia orang preserve guna kotak yang mungkin tebal sikit. Ataupun mungkin plastik dia ni berkualiti. Bau durian tu dia tak escape daripada plastik ni. Betul lah dalam ni ada 6 tang aiskrim. Cantiklah dia punya packaging. Rasa sayang pula nak makan. Aku tak tahu korang buka aiskrim ni biasa makan macam mana. Biasanya aku buka untuk ambil dia punya batang aiskrim ni. Tapi certain orang ada yang buka daripada atas supaya dia orang boleh tarik packaging ni sampai bawah dan pegang. Okay, tak nak kena tangan kan dia punya. Tapi aku tak suka macam tu. Aku suka buka dan terus grab dia punya batang aiskrim ni. Gitu. Woi. Wish, dah keluar dah bau Musang King ni. Wish, serius weh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi. Padu gila. First time masuk dalam mulut aku, dah kena dekat lidah tu. Dah rasa dah Musang King. Memang serius, rasa Musang King. Sebab before this pun aku pernah makan lah durian Musang King. Dia buat aiskrim ni tak terlalu manis sangat. Brain freeze. Serius layan gila weh. Siapa yang rindu nak makan durian Musang King kan? Siapa yang betul-betul nak makan Musang King dan tak ada peluang, bolehlah cuba ni ha. Aiskrim potong gold Musang King ni. Biasa orang kecoh kan? Makan durian badan panas, tapi bila dah jadi aiskrim macam ni, makan confirm tak panas badan punya. Walaupun harganya sedikit mahal, tapi memang puas hati, memang padu gila babe.
kepada korang yang nak dapatkan baju padu babe macam yang aku pakai ni, ha, boleh klik dekat link yang aku bagi dekat bawah, dekat ruangan description tu. Kepada korang yang nak tanya aku soalan dengan menggunakan hashtag tanya Pian, korang boleh tengok video aku jawab soalan-soalan tu di YouTube channel aku, iaitu Pian Padu Babe. Ha, itu YouTube channel personal lah. Thank you very much guys. See you guys in the next videos.